Hai guys, balik lagi di channel aku. Kali ini aku mau lanjutin review sneakers haul aku kemarin. Jadi kemarin aku bikin video sneakers haul dan aku bakal review satu persatu. Ini tuh sneakers yang keempat. Kalau kalian belum nonton 3 sneakers yang sebelumnya, itu aku nanti bakal taruh link di bawah. Jadi ini aku beli yang brand Reebok. Kemarin aku sudah review 2 sneakers Adidas, kemudian ada 1 sneakers Nike. Jadi ini itu nama sneakersnya Reebok Royal Tech T. Kode warnanya tuh chalk, wasin thick atau buff. Buat size nya aku beli size Euro 37,5, yaitu down size setengah size dari true size aku. Ini dia sneakersnya, sneakers model tenis, jadi kayak Adidas Continental ya, jenis yang sama, yaitu model sneakers tenis. Ini buat harganya kemarin aku beli Rp569.000, murah kan? Aku pertama tahu yang sneakers ini tuh lihat di toko. Aduh, lucu banget. Pokoknya aku pengen sneakers ini, tapi nggak ada size-nya. Kayak mereka itu cuma punya size cowok, laki-laki size cowok. Kok kayaknya susah banget ya, di Indo itu beberapa sneakers itu kayak yang masuk itu cuma size cowok, size besar. Aku itu udah masuk ke 2 toko yang jual sneakers ini, tapi cuma ada size cowok, kalau nggak salah size 40 ke atas. Terus iseng-iseng dong, aku kayak beberapa waktu kemudian searching di Zalora, terus nemuin ini dan ada size yang kecil. Harganya murah banget nggak sih, cuma 500.000, terus udah dapet sneakers yang super keren dan lucu kayak gini. Ini tuh aku kenapa seneng banget sama sneakers ini waktu pertama kali lihat. Jadi ini warnanya kan kayak putih agak grey gitu ya. Mungkin karena itu namanya chalk, putih-putih kapur gitu ya. Terus dikombinasi sama warna pastel. Aku suka banget sama warna pastel. Ini tuh bagian belakangnya ada tulisan bordiran Reebok warna putih, terus backgroundnya warna soft pink, terus di bagian sampingnya itu ada stripes. Ini desainnya itu khasnya Reebok banget, warnanya itu soft purple, lucu banget. Terus juga ini di bagian sampingnya itu ada tulisan bordiran Reebok. Kemudian untuk di bagian tongue shoes-nya ini warnanya itu juga putih logonya. Untuk bagian sole-nya ini warnanya itu gam. Ini sneakers sole dengan warna gam pertama aku. Jadi aku kayak gak pernah punya sneakers dengan sole warna gam ya. Terus satu lagi yang bikin ini itu lucu tapi nggak norak, itu ada gambar kucingnya di bagian belakang ini kecil. Itu ini bikin tambah lucu, jadi kayak nggak terlalu rame tapi tetap lucu. Jadi kalau yang sneakers Reebok ini itu kesannya klasik tapi juga lucu kan. Kalau misalkan yang sneakers Continental 80 punyanya Adidas kemarin kan ya klasik retro gitu aja ya. Kalau yang ini tuh lebih lucu. Jadi kalau misalkan kalian pingin sneakers tenis tapi yang lebih ada lucunya, lebih cute, ini tuh cocok buat kalian. Buat talinya ini juga warna putih. Buat keseluruhan desain dan warnanya ini tuh klasik, soft banget dan juga cute menurut aku.
seperti biasa aku bakal tunjukin on fit sneakers ini ya. Sebelum itu aku mau tanya ke kalian, jadi kan habis ini aku bakal mulai rutinin video YouTube aku ya. Kayak aku minta saran, kan aku biasanya review sneakers, yang paling banyak review sneakers. Jadi kalian pengen aku bikin video apa? Kalian bisa tulis di kolom bawah ya. Setelah ini aku bakal tunjukin ke kalian on fit sneakers ini.